Pemirsa, Polri resmi menahan Putri Chandrawati di rutan Mabes Polri. Penahanan ini tepat beberapa hari berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua P21 atau lengkap. Dikutip dari disway.id, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengumumkan penahanan Putri Chandrawati pada Jumat 30 September 2022. Dari video yang beredar, tampak Putri mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan nomor 77. Penahanan tersangka Putri ini seiring dengan kondisi Putri yang dinyatakan sehat. Diketahui dalam pekan depan, tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan penyidik Mabes Polri ke Kejaksaan Agung. Dalam video yang beredar, tampak Putri menyampaikan pesan di depan awak media kepada keluarganya. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.